Saudara polisi menetapkan 26 orang tersangka dalam unjuk rasa berujung pembakaran kantor bupati di Pohuwato Gorontalo. Mereka dijerat pasal penghasutan, perusakan, dan pembakaran. Polres Pohuwato Gorontalo kembali menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa anarkistis pada 21 September lalu. Dengan jumlah ini berarti sudah ada 26 tersangka dalam unjuk rasa berujung pembakaran kantor Bupati Pohuwato. Para tersangka dijerat pasal tentang penghasutan, perusakan, dan pembakaran. Seluruh tersangka yang telah ditahan di Mapores, Pohuwato merupakan warga setempat. Dan kita proses hukum dan kita, kita tetapkan tersangka. Ada berapa orang? 26 orang tersangka. Sejumlah tersangka diperkirakan bertambah karena polisi masih memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat unjuk rasa berujung ricu. Saat ini Bupati Pohuwato bekerja di gedung sementara karena kantor Bupati masih belum bisa digunakan. Mamat Kaida, Kompas TV Pohuwato, Gorontalo.